Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita lagi di sawah. Seperti itu. Nah, kita lagi di sawah, mau mengairi sawah menggunakan diesel ini. Tadi saya habis dari rumah bawa diesel ini naik motor. Proses pemasangan baut. Tapi mepet kan, berarti rakan kenceng nih tali karet woy. Nah ini dieselnya lah, terus ke sana, ke atas ke sawah. Kentut sih. Lah iya. Nah terus ini ke kali. Proses penalian sana. Dah, Pak. Berapa belas ora? Iya, Pak, wis bukan. Ini keretanya belah kono. Cek disik. Buat apa? Dhuwur toh, iya. Ya beginilah teman-teman kalau hidup di kampung damai, ayam tentrem. Sementara diesel dinyalain oleh bapak saya. Kita cek di sini di sambungan.
Nah, ini padinya yang mau diairi. Garing. Sambil nunggu air mengalir. Nah, ini kayaknya airnya udah datang nih. Ya. Belum nyampe sini. Cuacane panas. Kita cek airnya. Nah, ini kawan-kawan. Airnya udah mengalir. Padinya jelek. Keriting, parine keriting, kebuntel suket. Karena di Lampung ini lagi musim kemarau. Ya oke teman-teman, kita di sawah ini nunggu seharian, nunggu airnya itu penuh di sawah. Ini lihat contoh seperti ini. Ini lagi kekeringan. Ini pun biasanya airnya banyak. Namun sekarang emang kering. Nah, terus untuk bekal nanti siang kita udah persiapkan, yaitu bekal di sini seperti ini. Ya beginilah namanya orang tani. Nah, untuk gubuknya kita berada di bawah pohon seperti ini. Yaudah teman-teman, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti disambung lagi ke video berikutnya. Syahri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.